balik ke channel saya. Nah, hari ini tuh hari Minggu di sini, jadi saya mau jalan-jalan karena kebetulan hari Seninnya itu besok libur di sini. Nah, jadi hari ini saya mau jalan-jalan ke salah satu kota yang bernama Genova atau Genoa. Nah, katanya di situ tuh cukup terkenal karena itu dekat dengan laut. Nah, habis dari situ saya juga mau lanjut ke suatu tempat namanya Cinque Terre. Nah, jadi situ juga kayak kota kecil yang dekat laut juga, dan katanya itu bagus banget. Ada 5 desa di sana dan desanya tuh warna-warni, katanya sih gitu dengar-dengar. Nah, jadi saya mau pergi ke sana. Sekarang itu jam 6 pagi. Lihatnya di luar masih masih agak-agak gelap karena saya nanti mau datang, karena perjalanan cukup panjang sih ya, dari sini ke Genoa itu bisa jam 9, kira-kira 3 jam. Nah, terus nanti dari Genoa ke Cinque Terre itu sekitar 1 jam, jadi masih agak lama perjalanannya. Nah, jadi makanya saya pergi pagi-pagi biar nanti pulang juga gak kemalaman. Nah, jadi yuk kita ikuti terus perjalanan saya di Italia. Nah, teman-teman, sekarang saya udah sampai di Cinque Terre atau di Monte Rosso ini. Kalian bisa lihat belakang penampakannya laut semua. Nah, di sini enak banget, hangat banget di sini. Nggak kayak di Belgia. Di Belgia tuh suka hujan, dingin. Di sini aduh hangat banget. Enak banget. Nah, jadi sekarang saya mau jalan-jalan dulu. Ikutin terus perjalanan saya di Cinque Terre.
Nah teman-teman, kira-kira segitu dulu vlog saya di Cinque Terre. Sekarang saya mau ngejar kereta buat pindah ke kota lainnya, yaitu kota Genoa. Jadi nanti saya bakal split videonya jadi dua, satu di Cinque Terre ini dan satu lagi di Genoa. Nah sekarang kan saya mau ngejar kereta, jadi saya mulai dulu. Ikuti perjalanan saya selanjutnya di video selanjutnya di kota Genoa.